Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-206 yang telah kita tunggu-tunggu sekarang telah keluar. Dan seperti biasa, jika manga Black Clover chapter terbaru keluar, saya akan membahas kejadian-kejadian menarik yang terjadi di dalamnya. Pada chapter yang lalu, karena saking banyaknya kejadian menarik yang terjadi, saya malah melupakan dengan keadaan dua orang yang memang di chapter yang lalu sama sekali tidak diperlihatkan. Ya, dua orang itu adalah Yami dan juga Rosalie yang telah dirasuki oleh elf. Padahal sebelumnya, Yami dan juga Rosalie juga telah bertarung habis-habisan untuk melawan sang iblis. Tapi sayangnya, karena sang iblis akhirnya menggunakan kekuatan grimoire yang ia dapat, Yami dan Rosalie memang harus tersingkir karena tertimbun oleh sihir yang digunakan oleh sang iblis. Dan karena pada chapter yang lalu mereka tidak diperlihatkan, jadinya saya pun lupa dengan keadaan kedua orang ini. Tapi buat para penggemar Yami, kalian tidak perlu khawatir dengan keadaannya. Karena meskipun Yami telah terkubur oleh sihir milik sang iblis, di chapter ini Yami ditunjukkan kalau dia masih selamat. Dan alasan kenapa Yami masih bisa selamat adalah karena di sana ada Rosalie yang terus menggunakan sihir penyembuhnya kepada Yami. Jika kalian sudah mengikuti dan membaca manga Black Clover sejak chapter pertama, tentunya kalian sudah tahu kalau Leeds meskipun dia sudah dibangkitkan, tapi sebenarnya dia masih belum sepenuhnya bangkit. Oleh karena itu, selama ini Leeds sama sekali tidak pernah menunjukkan emosinya. Tapi akhirnya di chapter kali ini, Sekre yang dimintai tolong oleh Lumiere akhirnya membangunkan Leeds sepenuhnya dengan menggunakan sihir segelnya. Dan hebatnya hanya dengan sekali mencoba, Sekre bisa langsung membangkitkan Leeds sepenuhnya. Dan setelah bangkit sepenuhnya, kata-kata pertama yang diungkapkan oleh Leeds adalah berterima kasih kepada Lumiere karena dulu dia telah menghentikannya. Dan bukan cuma itu, setelah Leeds sadar sepenuhnya, dia juga langsung menghampiri Patri yang sekarang sedang bersama dengan Asta dan juga Yuno. Dan Leeds pun memberikan nasihatnya kepada Patri yang sebelumnya telah mengambil jalan yang salah. Dan mendengar nasihat dari Leeds, orang yang paling ia hormati, Patri pun langsung menangis di dekapan Leeds. Bisa dikatakan walaupun hanya diperlihatkan singkat, tapi kejadian yang satu ini sangat seru dan juga sangat keren. Betapa tidak, setelah Sekre membangkitkan Leeds sepenuhnya, kini dua orang sahabat yaitu Leeds dan juga Lumiere bisa bertarung bersama untuk menghadapi lawan yang seharusnya mereka kalahkan 500 tahun yang lalu. Dan hebatnya, di pertarungan antara Leeds dan Lumiere yang menghadapi iblis ini, serangan kombinasi sihir cahaya dan sihir penciptaan pedang milik Leeds dan Lumiere bisa sedikit memojokkan sang iblis. Karena Leeds dan Lumiere memang terus menyerang sang iblis dengan serangan-serangan yang sangat cepat, kuat, dan akurat. Oleh sebab itulah, pada akhirnya Lumiere bisa menembus tubuh sang iblis dengan sihir pedang cahayanya. Nah, inilah kejadian menarik terakhir yang terjadi di manga Black Clover chapter ke-206 kali ini. Sejak pertarungan antara Leeds dan Lumiere dengan sang iblis dimulai, Asta dan juga Yuno memang tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang serangan yang dilancarkan oleh Lumiere dan Leeds sangat cepat membuat Asta dan Yuno memang tidak memiliki kesempatan untuk ikut menyerang. Tapi pada akhirnya karena lengan Lumiere harus terpotong karena serangan Trisula dari sang iblis, Asta pun mendapat kesempatan untuk menyerang. Dengan bantuan sihir angin Yuno, Asta pun bisa melesat ke arah sang iblis dengan sangat cepat. Dan dengan pedang anti sihirnya, Asta juga berhasil menghentikan serangan Trisula dari sang iblis. Memang benar, serangan dadakan dari duet Asta dan Yuno cukup mengejutkan semua orang, terutama Leeds dan juga Lumiere. Karena memang tentunya Leeds dan juga Lumiere tidak akan pernah mengira kalau Asta dan Yuno akan memberikan bantuan dan serangan yang sangat mendadak pada sang iblis. Dan melihat reaksi Leeds, sepertinya pedang anti sihir milik Asta inilah yang mungkin bisa menjadi alat untuk mengalahkan sang iblis. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang terjadi di manga Black Clover chapter ke-206 kali ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.